Ternyata arus balik sudah dimulai dari sore tadi ya. Kita bisa perhatikan ini arah yang ke Jakarta didominasi oleh mobil-mobil pribadi. Ada juga bis ya. Jadi arah yang ke Cikampek ini sedikit sekali dari kendaraannya. Dan juga ada kendaraan trailer dan truk arah ke Cikampek. Akan tetapi ini arah yang ke Jakarta, Cikampek ke Jakarta ini sangat volume kendaraan begitu meningkat. Dan kita perhatikan pula ada kontraflow, yaitu jalur tambahan untuk menghindari dari kemacetan. Arus balik dimulai. Dan perlu diketahui kita sekarang berada di jembatan KIC. Arah ke Jakarta didominasi oleh mobil-mobil pribadi. Pertanda arus balik ke Jakarta telah dimulai pertanggal 5 Mei. Bagi para arus balik kembali terjadi, maka kota-kota pun akan hidup kembali. Karena kemarin kota ditinggal pergi oleh para pemudik yang pergi berbondong-bondong menuju kampung halaman yang dicintai. Oke, kita kembali mengarahkan kameranya, yaitu ke arah Jakarta. Kita perhatikan ini yang sebelah kiri, ini arah ke Jakarta ya. Yang sebelah kanan ini arah yang ke Cikampek. Oke, setelah kita melihat kondisi di jalan tol, kita mengalih ke jalan provinsi ya, yaitu dari Cikampek ke arah Karawang. Ini kita perhatikan didominasi oleh sepeda motor untuk menuju kota Karawang, Bekasi dari arah Cikampek. Kita melihat, yaitu kita posisi sekarang di Pasar Kosambi. Kita berada di Pasar Kosambi sekitar pukul 23:35. Oke, sahabat, ini ada mobil trailer lewat. Ini dari arah Jakarta menuju Karawang dan mobil trailer ini belok ke arah Curug, yaitu Kosambi ke Maracan. Belok ke kiri. Dan ini mobil pribadi dan sepeda motor arah ke Cikarang ya. Ini ada satu lagi mobil trailer, mungkin dia juga akan belok ya. Oh iya, ternyata belok. Oke sahabat, sehubungan sudah malam ya, saya juga ngantuk, saya mau pulang. Terima kasih atas perhatian Anda.